Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT Inglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting parodikan ujaran Ayah Rozak yang viral, bahkan sempat menyindir Nagita Slavina. Setelah Bilqis, Ayu Ting Ting juga ikut parodikan ujaran ayahnya yaitu Abdul Razak. Sebelumnya, Bilqis sempat terekam meniru ujaran Ayah Razak yang viral di media sosial. Diketahui, Ayah Razak sempat mendadak viral di TikTok dan Instagram saat memuji Ayu Ting Ting. Ujaran Ayah Razak itu viral setelah muncul dugaan Ayu Ting Ting plagiat gaya Nagita Slavina. Sebelumnya, Ayu Ting Ting ramai disebut meniru gaya Nagita Slavina. Dan terakhir, kalung yang sempat digunakan Ayu Ting Ting di hari ulang tahunnya. Kalung yang dipakai Ayu Ting Ting disebut mirip dengan milik Nagita Slavina. Terkait pemberitaan tersebut, Ayah Razak buka suara terkait dugaan anaknya tiru gaya ras istri Raffi Ahmad. Ayu gak pernah plagiat, emang dia dari dulu artis yang Korean style. Anak saya mah benar-benar cantik, badannya juga bagus, ujar Ayah Razak yang dikutip dari tribunjakarta.com. Ayah Razak pun menambahkan untuk kembali melihat keadaan dan sesuai atau tidak dengan putrinya. Siapa dulu yang diplagiatin, ngaca dulu kali ya. Biarin saja apapun yang orang bicarain, anak ayah itu kerja keras, sayang sama anak, sama keluarga. Ujaran Ayah Razak itu mendadak viral di media sosial. Bahkan sampai diparodikan banyak orang termasuk dari artis tanah air. Dari Aldi Taher hingga Eli Sugigi yang turut parodikan ujaran dari ayah Ayu Ting Ting tersebut. Selain itu, terekam Ayu Ting Ting yang kini ikut parodikan ujaran ayahnya yang viral. Hal ini ketika Ayu bersama Bilqis menjadi pertanyaan dari warganet. Bilqis menjawab pertanyaan dari warganet yang menanyakan perasaannya menjadi anak Ayu Ting Ting. Ayu pun tertawa melihat aksi dari putrinya tersebut. Sementara itu, kini giliran Ayu Ting Ting yang parodikan ujaran ayahnya. Hal ini terekam saat Ayu Ting Ting bikin video tantangan makan mie pedas. Ayu Ting Ting menirukan ujaran ayahnya yang viral di media sosial. Anak ayah mah cantik, bodinya mah bagus, ujar Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting lantas memuji ayahnya yang bisa viral di media sosial. Ayah gua keren, bisa jadi viral di dunia maya maupun dunia lain, ungkap Ayu Ting Ting sambil tertawa. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.